Melati si bunga raya, dipeti oleh si anak dara. Deni Andayuni itulah nama saya, Satgas Stunting Provinsi Sumatera Utara. Melati si bunga raya, dipeti oleh si anak dara. Deni Andayuni itulah nama saya, Satgas Stunting Provinsi Sumatera Utara. Diulang Bu, diulang. Bung, kalau tiga kali. Namanya tadi siapa? Deni Andayuni Pak. Deni Andayuni. Oh Bu Deni ya, silakan. Jadi apa? Saya dari Satgas Stunting Sumatera. Satgas Stunting ya, apa yang dilakukan sih? Ya, oleh jadi Satgas itu apa? Kami, di lapangan itu apa? Ngapain? Ya, dari Satgas Stunting kami mendorong pemerintah untuk bisa melakukan percepatan penurunan stunting, terutama di Provinsi Sumatera Utara untuk pada 2024 mencapai 14%. Bisa? Insya Allah bisa, tadi berkat dukungan Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota kami yang sangat peduli, dan memang saya apresiasi karena pemerintah Kota Medan juga sudah menganggarkan dana yang lebih untuk penanganan stunting, terutama di Kota Medan. Sekarang berapa sih persentasenya? Kalau stuntingnya berapa ya, di Sumut? Di Sumatera Utara itu ada 25,8 Pak. 25,8. 25,8 ya. Dan di Kota Medan ada 19,9%. Jadi harus berarti bisa turun untuk ke 14%, iya. Gampang atau enggak gampang? Dengan segala usaha, insya Allah kalau kita berniat baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu memberkati Pak. Jadi Bu punya keyakinan ya, bahwa 14% bisa dicapai ya? Siap Pak. Ya nanti saya beri sepeda. 9 ya Pak, karena anggota kalau bisa 14%. Siap Pak. Ya, terima kasih Bu, terima kasih. Makasih Bu Dia, kasih. Ini tolong dicatat Bu, catat namanya ke, silakan namanya dicatat, nama dan alamat dicatat dulu. Ini saya kirimi sepeda. Ada yang masih mau maju? Secara khusus saya mengajak seluruh keluarga di Indonesia, terutama di daerah-daerah pedesaan,